Oh ya, terus selain Mon Musuh, Yofi nonton apa? Hah? Selain Mon Musuh? Shoku. Apa? Apa ya? Apa? Selain Mushoku. Musuh apa? Mushoku Tensei. Iya lah, apa lagi lah? Mushoku Tensei. Yang iyalah, itu apa kan? Lagi lah? Yang itu ada Sugitanya, iya. Oke. Leranya. Di mana ada Sugita? Di situ ada Yopi. Oke. Okay. Noted. Kalau ngomongin apakah itu family friendly atau tidak? Gimana Yopi? Sebaiknya nonton sendiri ya. Oh ya. Mimin masih penasaran kenapa Yopi suka sama Mushoku selain gara-gara Sugita sendiri. Kayak iya, momen-momen yang paling berkesan. Apa tuh momen yang paling berkesan? Harus banget ditanya. Harus. Ditanya ya. Wajib nanti Mimin klip, Mimin upload di channel Miss buat harus video promosi. Ditanya. Buat video promosi Mushoku ini. Ya, gimana yuk? Gimana yuk? Ayo, jelasin. Itu loh, tahu kan itu loh. Yang itu. Itu Odin. Iya itu. Yang Roxy. Itu. Hah? Itu. Itu apa? Itu apa sih? Yang jelas kalau ngomong ya. Itu sudah mau sinyal kan. Itu. Yang mana? Itu. Itu mana? Yang jelas. Itu loh. Kita butuh kejelasan. Kita butuh kejelasan. Gak tidur semua ini orang-orang gak tidur kalau Yofi belum jawab. Mana? Itu barang pustaka. Oke, okay. Bukan pustaka, pusaka. Pusaka, oh iya. Oke. Okay. Gengs, kalian punya apa ya? Barang pustakanya. Yofi ngasih kalian apa, gengs? Pantu esi. Woi, family friendly. Family friendly. Nanti kalau lagi mati lampu pakai itu. Masa bodoh dengan family friendly. Kan gini ini lihat nih. Kan sekarang sangat mirip Muse Indo kan sekarang ini sekarang ini belakangnya background kita ini udah orang kuning gini kan. Sekalian aja monetnya jadi kuning kan serasi. Kan serasi. Okay. Gak mau. Iya enggak? Mimin masih mau duit. Selesai.